kan gitu ya. Kalau aku bagian yang menjaga nutrisinya yang terbaik untuk Luna, memastikan dia tumbuh kembang dengan baik dengan nutrisi yang terbaik, terus memastikan dia menjadi pribadi yang baik sama orang, sopan, terus bisa memberikan dampak positif untuk orang lain, bermain sama teman-temannya, hal-hal kecil misalnya Luna belajar ngantri, terus untuk sebelum kita tolong dia mengucapkan kata-kata itu tadi, tolong, terima kasih, dan maaf jika dia melakukan kesalahan, terima kasih jika dia sudah dibantu gitu. Jadi kata-kata yang simpel seperti itu tapi perlu untuk dia semakin belajar menghargai orang lain, dan dia juga belajar untuk mendapatkan sesuatu misalnya kayak mainan atau tidak segampang itu, tapi kita kasih reward juga, misalnya dia bisa misalnya bisa hitung-hitungan atau apa gitu, jadi baru dapat hadiah gitu. Jadi banyak hal-hal kecil yang aku ajarkan hal-hal seperti itu ke Juna. Nah, kalau Tian bagian stimulasi ajak main. Banyakan happy-nya ya daripada repotnya, repot bahagia kali ya. Maksudnya karena seneng aja gitu. Banyak kalimat celotehan-celotehan dia yang menggelitik kita gitu, kadang lucu, kadang kita juga bingung, ah Juna belajar dari mana kok bisa tahu gitu, apa memang kita pernah ngomong terus dia benar-benar ingat banget jadi dia terucap lagi atau gimana. Dan banyak hal yang kita juga kagum, kok Juna sekecil itu sudah istilahnya udah aware ya sama hal-hal yang seperti ini gitu. Misalnya apa ya, dia misalnya bicara soal mantri, bicara soal apa tuh, dia udah sangat concern sama hal itu. Terus detail-detail yang misalnya jam atau apa, nah dia tuh lebih detail dari kita gitu, memperhatikan jamnya ini agak bengkok sedikit yang bagian sini ke arah sini kayak gitunya gitu. Jadi wow, lumayan kagum gitu ya. Apa sih namanya, kalau untuk bilang cowok-cowok di rumah ya